Cermin diri anak bangsa, jadi landasan membangun manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu ingin menyampaikan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan itu dimulai dengan data yang berkualitas. Oleh karena itu sangat dibutuhkan partisipasi dari segenap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memberikan data pribadinya dengan jujur dan apa adanya demi mensukseskan setiap program perencanaan pembangunan yang didapatkan melalui survei dan sensus. Salah satunya adalah sensus penduduk di tahun 2020 yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Adapun bentuk partisipasi masyarakat Indonesia tahun ini adalah dengan mensukseskan sensus penduduk di tahun 2020 yang terbagi atas dua tahapan, yaitu sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara. Sensus penduduk online yang nantinya akan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2020. Dan hal ini selaku pemerintah daerah, kami sangat mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dengan mengakses link sensus.bps.go.id, serta jangan lupa menyiapkan KTP, KK, dan surat nikah atau akte perceraian untuk memperbaharui data pribadi dan keluarganya. Dan jika tidak sempat, maka petugas BPS akan datang berkunjung di rumah Anda pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2020 untuk melakukan wawancara tentang data pribadi Anda dan keluarga. Oleh karena itu, selaku Kepala Daerah Kabupaten Poso, saya mengajak kepada kita semua, baik instansi pemerintah kabupaten, kemudian lembaga eksekutif, hingga pada pemerintah kecamatan dan desa-desa maupun kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Poso, agar bersama-sama BPS kita sukseskan kegiatan 10 tahunan tersebut dengan tagline mencatat Indonesia sensus penduduk 2020 mengaimba te Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan memberkati kita sekalian dan Poso cerdas Maroso. Indonesia sensus penduduk haruslah kita bantu.